telah berkhidmat di Pusat Saham BN Kuala Lumpur KL Metro A selama 4 tahun. Cabaran waktu pandemik adalah banyak pejabat tutup dan sukaran untuk menyerahkan surat dan pasa kepada pelanggan. Ada setengah pelanggan tidak dapat keluar kawasan ataupun rentas daerah, itu akan menyukarkan dan melambatkan proses serahan ini dan pasa. Serahan di rumah pula pelanggan ini akan bersemuka dengan posmen ataupun kurier kerana khawatir dengan jangkitan wabak COVID. Ada juga pelanggan yang menyuruh ataupun memberi arahan untuk meninggalkan barang-barang pasa di hadapan rumah. Ada ketika pelanggan pernah meminta pertolongan dari saya untuk mengangkat, tolong mengangkat 3 kotak air mineral besar naik ke rumahnya di tingkat 30. Agak berat juga jika agak seorang diri. Setakat ini kami di Pos Malaysia berusaha untuk mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dalam usaha mengatasi wabak COVID ini, InsyaAllah kita boleh menang bersama. Akhir kata di sini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pos Dunia kepada seluruh warga kerja pos Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Tanpa anda, siapalah kami. Kami warga pos Malaysia akan terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Rizal bin Abdul Mahdi, pengarah Pejabat Pilihan Persekutuan MCMC. Sempena sambutan Hari Pos Sedunia tahun 2021, saya ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan, kebanggaan dan rasa hormat saya atas jasa yang telah disumbangkan oleh para petugas barisan hadapan industri pos dan kurir di Malaysia. Komitmen dan usaha anda semua dalam menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Malaysia adalah suatu yang tidak ternilai harganya. Semoga perkhidmatan pos dan kurir di Malaysia terus maju dan cemerlang serta menjadi saluran yang paling dipercayai rakyat Malaysia dalam era e-dagang yang sedang pesat membangun. Bagi pihak program Malaysia dan juga pihak MCMC, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada para petugas barisan hadapan. Anda adalah wira negara dan kami sangat berbangga dengan anda semua. Selamat Hari Pos Sedunia. Hey everyone, Charles Brewer here, the Group CEO for Post Malaysia. And on behalf of the 20,000 employees here at Post Malaysia, and in particular the fantastic postmen and postwomen who keep Malaysia connected, happy World Post Day. Bagi pihak Post Malaysia, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pos Dunia kepada semua warga kerja dan pelanggan Post Malaysia. Demi keluarga Malaysia, Post Malaysia boleh.